yang diturunkan ketika menewaskan Petaling Jaya City minggu lalu. Pengalaman beraksi bersama Fiera United selama 4 musim menyaksikan Harin Azman kembali dalam kesebasan utama Kedah untuk menggantikan Faizat Ghazali yang diturunkan dalam 2 perlawanan terakhir. Sambil di bahagian serangan, Sang Helang Merah terus mempertaruhkan ketajaman kepada Sherman serta Cece Kipre yang setakat ini kombinasi kedua mereka pemain itu telah mengumpulkan 8 jaringan. Jadi berbanding dengan Nizam Jamil, Adi Syarif memiliki pilihan yang lebih baik di bangku simpanan. Pemain-pemain berpengalaman seperti Zakwan Adham, Azamuddin Akil serta Fayyad Zulkifli antara pemain yang boleh merubah corak permainan, memberikan variasi yang berbeza seandainya khidmat mereka diperlukan nanti. Jadi rekod pertemuan di antara kedua pasukan sejak 2011 di kesemua peringkat kejohanan nyata seimbang. Daripada 19 perlawanan, masing-masing memiliki 8 kemenangan dan 3 lagi pertembungan berakhir dengan keputusan seri. Pertemuan di Liga Super pula sedikit memihak kepada Felda United. The Fighters menang 5 daripada 10 pertemuan, 4 menjadi milik Helang Merah dan Felda turut berjaya menundukkan Kedah dalam 2 aksi terakhir mereka. Felda menang 3-2 dalam saingan separuh akhir kedua Piala FA musim lalu dan mencatatkan kemenangan besar 5-1 dalam aksi terakhir Liga di stadium ini. Itu yang mahu mereka ulangi bagi mencipta dan juga mencari kejayaan yang kedua musim ini, sambil Kedah mahu meneruskan momentum mencari kemenangan yang keempat berturut-turut bagi melonjakkan kedudukan ke tangga yang kedua dan untuk terus memberikan saingan kepada Johor Darul Ta'zim. Dua pasukan yang kini berada di kedudukan yang berbeza. Kedah dengan 10 mata berada di tangga yang kelima. Peluang terbuka untuk mereka melonjak ke tempat yang kedua meminta Perak, Melaka serta Terengganu. Sementara buat Felda United pula akan mengharapkan prestasi yang lebih baik untuk mereka terus menjauhi zona penyingkiran. Hanya satu mata memisahkan Felda United dan juga Sabah yang kini berada di kedudukan yang ke-11. Sabah turun beraksi pada hari ini berdepan dengan Petaling Jaya City di Stadium MBPJ, di mana Sabah turut mengintai kemenangan yang kedua musim ini. Hanya PDRM yang setakat ini masih lagi belum mencipta sebarang kejayaan selepas berakhirnya 6 perlawanan. Jadi tugas untuk Nizam Jamil, pengendali yang sudah pun bersama-sama dengan pasukan ini sejak musim 2018. Sebelum itu bertindak selaku caretaker untuk pasukan. Dan kini mereka di bahagian serangan adalah Frederick Bulo yang telah menjaringkan satu gol ketika terikat satu sama berdepan dengan Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim. Sementara bagi Aidil Syahrin pula, mahukan kemenangan yang keempat berturut-turut untuk Kedah dengan mengharapkan kepada Sherban yang sudah pun mengumpul 4 jaringan untuk meledak lagi. Mat Zan Abdul Wahab yang ditugaskan selaku pengadil perlawanan. Ini hanya kali kedua untuk Mat Zan mengadili aksi CIMB Liga Super musim ini selepas perlawanan pertama beliau adalah sewaktu pertemuan di antara Selangor dan juga Perak dalam perlawanan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk aksi minggu yang kedua. Akan dibantu oleh Anwar Musa serta Muhammad Saleh Yaakob sebagai penolak pengadil pertama dan juga kedua, serta pegawai keempat adalah Muhammad Almi Abdullah. Nantikan isyarat dari Mat Zan Abdul Wahab untuk memulakan aksi di separuh masa yang pertama. Pertemuan di minggu yang ke-7. Okey.
akan turun dengan jersey tuan rumah mereka serba oranye pada malam ini. Azan antara pengadil yang tidak pernah memberikan sepakan penalti sepanjang saingan Liga Super musim lalu. Apakah malam ini akan ada sesuatu yang berbeza? Kipre juga bersiap sedia penjaring terbanyak untuk Kedah. Jadi untuk pertemuan kali yang ke-11 di antara Felda United dan juga Kedah di Liga Super. Kipre merasmikan kepada Sherman yang melakukan sepak mula untuk pertemuan ke-11 ini. Lawanan yang ke-7 buat kedua pasukan. Tidak ada perubahan dilakukan oleh Aidil Syahrin di bahagian pertahanan. Terus mengekalkan Arif Farhan, terus mengekalkan Riza Ghazali, Irfan Zakaria, begitu juga dengan Syakir Hamzah serta Nur Fikri Talib. Sementara Fikri yang menjatuhkan Syahmi Zamri. Sepakan percuma yang pertama perlawanan. Sementara terus ke dalam kawasan penalti. Adukan yang dapat dilakukan oleh Faiz Mazlan. Jauh sepakan gol dari Ifuat. Cuba untuk mendapatkan kipre dia sebelah kanan. Pemain yang akan terus diberikan, perlu diberikan tumpuan oleh barisan pertahanan Felda United. 8 jaringan kombinasi di antara Kipre dan juga Sherman. Rizal antara pemain yang akan cuba untuk memberikan bantuan di bahagian serangan. Abu Hisham di bahagian tengah. Pertandingan bersama dengan Amin Nazari. Begitu juga ketua pasukan Batu Patia, Sniduta Romegumi, bergerak dari sebelah kiri. Ancaman awal yang mahu dihadirkan oleh Felda United. Mereka mengharapkan ada sepakan sudut. Faiz Mazlan yang menjadi pemain terakhir yang menyentuh bola. Amin Azari terjauh dari Badru Patia. Jaya ditanda oleh Sherman. Cabaran di bahagian tengah diberikan oleh Hadin Azman. Stadium ini bukanlah asing untuk Hadin yang muncul selaku penjaring terbanyak buat Felda United pada musim lalu dengan 9 jaringan. Kali ini buat kali yang pertama berdepan dengan bekas pasukannya. Pengalaman itulah yang mahu digunakan sebaik mungkin untuk membantu Kedah mendapatkan kejayaan. Badru Patia. Cubaan terus yang mahu dilakukan oleh Badru Patia. Tolak dari Fikri. Menazari cuba melepaskan diri dan berjaya. Satu lorongan dilakukan mencari Sherman, diapit oleh dua pemain. Pertembungan fizikal, kelebihan yang ada kepada Sherman, itulah yang dirisaukan oleh Nizam Jamil. Dan mengharapkan anak-anak buahnya di barisan pertahanan mampu untuk mengatasi kelebihan itu. Syahir Hamzah, dorongan yang tidak berjaya daripada Amirul Hisham. Syahir Zamri, hantaran-hantaran pendek yang ditampilkan oleh Felda United. Dirampas semula Badru Patia. Terus menjadi penghubung di bahagian tengah, menukar arah serangan ke sebelah kanan. Tandukan dari Kipre terlalu lemah.
sampai kepada Hadin Azman. Dasar Azrin kembali dalam senarai kesebasan utama untuk Felda. Lentaro Megumi, satu larian dari belakang. Azharul Nazarin cuba untuk melakukan sesuatu. Mencari ruang untuk melakukan hantaran, tidak berjaya. Tidak offside kedudukan itu. Barulah bendera diangkat untuk Faiz Mazlan yang berada pada posisi offside. Adalah satu-satunya kemenangan yang berjaya dicatatkan Kedah ke atas Felda United di tempat lawan. Juni 2011, dua jaringan dari Badrul Bhatia memastikan skuad hijau kuning pulang dengan tiga mata penuh. Menerusi kemenangan 2-1, gol tunggal Felda United dijaringkan oleh Nizaruddin Yusof. Jelas sekali ketiadaan Jarul Amri. Memaksa perubahan dilakukan oleh Nizam Jamil dengan meletakkan Frederick Bulo di bahagian serangan. Kebiasaannya beliau akan beraksi di bahagian tengah. Frederick Bulo begitu juga dengan Nicholas Velas. Frederick diberikan tanggungjawab untuk menggalas tugas selaku penggempur utama. Kali ini kerah bergerak, cuba menggunakan Rizal di sebelah kanan yang akan sentiasa naik ke atas untuk memberikan bantuan kepada Hadin. Satu hantaran yang terlalu kuat untuk dikejar oleh Nofikri Talib. Persaraan Azmir Yusof memberikan ruang kepada pemain pertahanan berusia 24 tahun itu untuk berada dalam senarai kesebelasan utama. Kali yang ketiga berturut-turut. Ini Fikri. Kena dihentikan seketika kerana ada kecederaan yang dialami oleh Syahmid Zamri. Pertembungan antara tiga pemain. Terlibat adalah Irfan Zakaria. Syahmid Zamri yang beraksi di sebelah kanan untuk Felda United juga merupakan antara pemain yang seringkali berada dalam senarai permulaan, diletakkan oleh Nizam Jamil terutamanya dalam dua perlawanan terakhir. Perlawanan pertama untuk beliau ketika aksi berdepan dengan UiTM, dimasukkan selaku pemain gantian suatu perlawanan di minggu yang kelima. Dan selepas itu dia berada dalam senarai permulaan untuk kali yang pertama pada minggu lalu ketika Felda terikat satu sama berdepan dengan PDRM. Syam untuk Badrul Bhatia. Rizal. Badrul untuk Fikri. Tak ada ruang buat Kedah. Mereka hanya bertukar-tukar hantaran dalam kawasan sendiri. Sesekali Badrul Bhatia akan mengintai kedudukan rakan-rakan di bahagian hadapan, terutamanya Sherman sebagai target man. Adin. Dari sebelah kiri. Sementara Kipre di bahagian kanan.
dua pertemuan yang terakhir antara Kedah dan Fedah United pada musim lalu. Nasikan Harin Azman dan baru saja mendapatkan sepakan percuma untuk Kedah, menjadi watak penting dalam kemenangan yang dilakar oleh Fedah United. Jadi pada kedudukan yang lebih baik untuk Badrul Patia meletakkan bola dalam kawasan penalti. Di pintu gol, Muhammad Muhammad, seorang lagi pemain yang pernah beraksi bersama dengan Kedah, sudah pun bersiap sedia. Nah, dari Badrul sudah dikeluarkan di situ. Untuk Felda terus bertahan di awal separuh masa yang pertama ini. Amin Azari, golongan yang melepaskan Harin Azman. Advantage diberikan, umpanan dari Harin, terlalu hampir kepada Muhaimin. Azman dapat melihat larian dilakukan oleh Sherman, tetapi agak sukar untuk Sherman menyambar. Ini Felda merancang sesuatu menerusi Rutaro Mekumi. Rik Bulo turun sedikit ke bawah, cuba menggerakkan bencana serangan bagi Felda United. Dengan yang lebih baik, larian dilakukan di situ oleh Syami Zamri. Permainan diteruskan. Sudah pun berada pada kedudukan offside. Zamri antara kelebihan yang ada pada pemain itu adalah kepantasan yang dimilikinya. Akan terus diawasi oleh Fikri Talib. Setelah hantaran jauh, peluang kali ini, tetapi Sherman dipersalahkan kerana ada tolakan ke atas Nikola Raspopovic. Raspopovic akan terus berantai pergerakan Sherman. Beliau juga sedar dengan kemampuan yang ada kepada Sherman seandainya beliau diberikan ruang yang luas untuk bergerak bebas. Kita menantikan cubaan yang pertama dari kedua pasukan. Belum lagi ada sebarang ancaman. Sherman tidak berjaya, terlalu lemah. Farhan ke belakang semula untuk Muhaimin. Taro Mekumi dikawal oleh Faiz Mazlan. Mekumi ke tengah mencari Dan Amir. Zarid cuba untuk masuk ke bahagian dalam, tidak dibenarkan oleh Dofikri. Bola yang tenang ditampilkan oleh Fikri Talib untuk mengawal pergerakan pemain pertahanan kanan Felda United itu, Hazarun Nazarid. Pasukan menampilkan formasi yang hampir sama, 4-3-3, yang diletakkan oleh Nizam Jamil untuk Felda. Begitu juga dengan Adi Syahrin bagi Kedah ini. Amin Azari yang banyak terlibat dalam beberapa pergerakan, terutamanya di bahagian tengah. Belum lagi ada hantaran terakhir
kepada Kipri maupun Sherman untuk mereka sudahkan. Sepakan jauh dari Irfan. Satu Nazarit menanduk bola untuk penjaga golnya Muhammad Muhammad. Yang memulakan kerjaya bersama-sama dengan Kedah pada 2013 sebelum beraksi untuk Kuala Lumpur, pernah juga menyarung jersey MOF dan musim lalu bersama dengan Petaling Jaya City pada bagi musim 2019 untuk PJ City dia beraksi dalam 24 perlawanan dengan melepaskan 31 jaringan, 19 aksi di Liga Super, 4 clean sheet yang berjaya direkakan oleh Muhaimin bersama dengan PJ City. Tapi untuk musim ini masih lagi menanti kali yang pertama untuk beliau, tidak dibolosi selepas 6 perlawanan 9 gol dilepaskan oleh Muhaimin. Tapi aksi terbaiknya adalah sewaktu berdepan dengan Johor Darul Takzim selepas dia menyelamatkan sepakan penalti Gonzalo Cabrera untuk memastikan Felda pulang dengan satu mata. Zagazali lakukan Kipre mencari Sherman, tarik menarik yang berlaku. Sherman terus dipersalahkan. Kerana sekali lagi tindakan Sherman ke atas Osman Yusof. Kali yang pertama oleh Nizam Jamil selepas sebelum ini bagi Osman Yusof. Kali beliau berada dalam senarai pemain di bangku simpanan. Aksi lapan dilakukan oleh Ifuat. Tapi Fikri bekerja keras dalam merampas semula. Syamil Zamri dijatuhkan untuk sepakan percuma. Hampir Ifuat, Ifuat Akmal terperangkap. Fikri juga terlepas selepas dua pemain yang memberikan tekanan termasuklah Frederick Pulo. Ruang untuk Frederick. Letakkan bola terus ke dalam kawasan penalti. Nikolas Popovic antara yang menunggu. Itu juga dengan Osman. Ada Frederick. Pemain Felda mendakwa bola terkena tangan, tetapi permainan diteruskan oleh Mazan Abdul Wahab. Ada permintaan sepakan penalti dari pemain-pemain Felda United. Gagal untuk menarik perhatian pengarah perlawanan. Sherman untuk Kipre. Awal dan terlalu kuat dirampas bola oleh Sherman. Kipri mengawal. Agak sukar mereka beraksi di atas padang sintetik ini. Kita saksikan sekali lagi. Tidak. Tapi mereka mendakwa bola terkena tangan Badru Bhatia. Namun jelas tindakan tepat daripada Mazan Abdul Wahab. Patrol terang tepat kepada Rizal.
kembali untuk Badrul Riza semula. Telah mencari arah Amirul Hisham. Lebarkan ke sebelah kiri untuk Hadin Azman. Masuk ke bahagian dalam dari Hadin. Hantaran rendah Hadin ditampan oleh Nicolo. Hadin Azman dapat melakukan tolakan ke dalam kawasan penalti. Kali ini Sherman, Nicolo menanduk. Amirul Hisham meneruskan usaha tetapi Kipre yang melakukan kesalahan ke atas Osman Yusof. Perhatikan hasrat Kedah untuk mereka melakukan percubaan. Kita perhatikan di sini dari Cece Kipre. Syakir Hamzah dengan clearance, cuba dibantu oleh Fikri. Masih lagi dalam kawasan permainan. Frederick Bulo untuk Felda United. Tidak berjaya bagi Felda mara lebih jauh. Mereka meneruskan penguasaan sambil Hadin Azman pula. Ada rempuhan yang agak keras. Kepantasan yang dimiliki oleh Hadin Azman. Tidak banyak pilihan untuk Frederick dalam menghentikan pergerakan lincah Kedah itu. Amin Azari. Hadin untuk Fikri. Tangan yang baik dilakukan oleh Syami Zamri. Amin semula. Satu hantaran jauh dapat ditanduk oleh Rizal. Cuba merancang serangan balas. Taro Megumi. Osman. Fikri. Sekali kesalahan daripada Nikola Raspopovic. Dari manisan yang diberikan oleh pengadil. Setakat ini Mazan Abu Wahab masih lagi tenang dalam mengawal situasi permainan. Hamzah. Amin. Patrol. Kita Sherman untuk mengejar. Arif Farhan. Clearance terus dilakukan oleh Nicolo Raspopovic. Setiap hantaran-hantaran tinggi yang dilakukan menuju ke dalam kawasan penalti untuk seketika dapat ditangani dengan sempurna dengan baik oleh Nicolo Raspopovic. Itu juga dengan Osman Yusof. Sherman. Tangan Badrul terlalu kuat kepada Rizal tetapi masih lagi Rizal berjaya mendapatkan bola. Ivan Zakaria membantu. Masih lagi dalam kawasan permainan. Di seberang sana buat Felda United. Makan yang agak lemah dari Faiz Mazlan. Kipre juga sukar untuk melakukan kawalan yang lebih kemas. Zarun Nazarit. Teruskan permainan selepas advantage yang diberikan oleh pengadil. Ini Rotaro Megumi di sebelah kiri melihat di manakah kedudukan rakan yang lain. Dia dan Amir antaranya yang ada dalam kawasan penalti. Ini tanduk keluar oleh Syakir Hamzah.
ini Syahmi Zamri yang terpaksa mendapatkan perhatian, mendapatkan rawatan dari pegawai perubatan. Ada rempuhan lewat dari Hadin Azman, tapi selepas itu pengadil memberikan advantage kerana bola di kaki Azharul Nazarik. Minit aksi di antara kedua pasukan untuk perlawanan di minggu yang ketujuh. Persaingan CIMB Liga Super Malaysia 2020 di antara Fedah United dan juga Kedah masih lagi tanpa jaringan. Juga belum lagi ada percubaan tepat yang dapat dilakukan oleh kedua pasukan. Felda pun hadir dengan ancaman. Satu percubaan lambung tinggi tidak memberikan masalah, terutamanya kepada Ifuan Akmal, kepada Arif Farhan. Fikri rosaknya kepada Sherman. Kipri berada di belakangnya. Kipri cuba untuk melakukan percubaan dari luar kawasan penalti. Lantunan bola yang tidak memihak kepada Kipri untuk melepaskan rembatan yang lebih tepat. Hampir-hampir salah faham berlaku. Muhaimin bertindak pantas. Riza Ghazali pada Irfan. Antaran jauh dari Irfan, cuba ditanda Hadin. Dikawal semula Felda United menerusi Syahmi Zamri. Terus belakang kehadapan, tak lepas untuk Frederick Bulo. Itu juga usaha yang dilakukan oleh Azharul. Kita perhatikan di sini tolakan Azharul Nazarit. Osman Yusof serta Muhaimin Muhammad yang hampir terperangkap dengan situasi itu. Perlu lebih berhati-hati Azharul selepas ini. Kipri mana di situ adalah Sherman. Tidak ada sepakan percuma untuk Kedah. Tidak ramai pada melarikan bola. Hampir bijak tindakan daripada Dan Amir. Itu juga Nof Fikri Talib yang tidak mudah terpedaya. Mana pada awalnya seakan-akan Dan Amir dapat mengatasi pada melepasi Nof Fikri Talib. Tapi Fikri dengan fokus yang diberikan. Di sini Kipri pula bergerak. Sherman menanti. Mana pantas ruang yang ditutup oleh Osman. Daro terpaksa turun ke bawah untuk memberikan bantuan. Keras dari Muhaimin. Bolo pada Duta Robert Gumi. Masih lagi mencari jaringan pertama peribadi untuk Duta Robert Gumi musim ini. Badro Bhatia offside. Bukan ke Pak Sherman. Hantaran yang terakhir yang membataskan usaha kedua pasukan untuk mereka melakukan percubaan ke arah pintu gol. Dan Kedah yang banyak menggunakan bahagian kiri. Adin Azman, begitu juga dengan Cece Kipre. Cepat mereka untuk water break yang pertama. Ia pertengahan separuh masa yang pertama ini. Belum lagi ada jaringan di antara kedua pasukan setakat ini. Ia adalah sebahagian daripada SOP yang telah ditetapkan ia sepanjang bagi saingan Liga Super. Pada anda juga seringkali
untuk diingatkan untuk sentiasa menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dengan betul dan mematuhi SOP agar kita terus bebas dari jangkitan COVID-19. Dan juga perlu memakai pelitup muka di tempat awam, terutama di tempat orang ramai, untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Aksi akan terus disambung semula untuk bagi di separuh masa yang pertama ini, perlawanan yang ketujuh. Tiga perlawanan berlangsung semalam menyaksikan Johor Takzim meneruskan penguasaan mereka. Kemenangan tipis 1-0 ke atas Terengganu membolehkan JDT kini melebarkan jurang mata atas Perak yang menang menewaskan UiTM untuk Perak naik semula ke tempat yang kedua. Tapi perbezaan 8 mata di antara kedua pasukan, namun Kedah antara yang boleh untuk mengurangkan defisit itu seandainya mencipta kemenangan malam ini. Kedah di tangga yang kelima berkongsi 10 mata setakat ini. 5 pasukan yang terikat dengan 10 mata. Terengganu, Kedah, Selangor dan UiTM Syakman tidak berjaya. Kedah kembali mengawal. Syakman Zamri terus diberikan bantuan oleh Azharul. Perlukan kehadapan untuk Kedah United. Yang dilakukan oleh Syakir Hamzah menyaksikan beliau menjadi pemain yang pertama dilayangkan kad kuning. Kesaran ke atas Jeril Amir. Dia mengangkat kaki terlalu tinggi, tidak mendapatkan bola. Insiden yang berlaku di hadapan Mazan Abdul Wahab untuk memberikan sepakan percuma kepada Felda United. Peluang buat mereka melakukan sesuatu bagi menguji Ifuan Akmal buat kali yang pertama. Ifuan bersiap sedia di pintu gol. Meminta rakan-rakan untuk membina benteng yang kukuh dalam menghalang usaha dari Felda mendapatkan jaringan. Frederick Bolo antara pemain yang boleh melakukan percubaan terus ke arah pintu gol. Sementara Daniel Amir kena terpaksa diusung keluar buat seketika selepas pertembungan itu. Apakah beliau akan mampu untuk meneruskan permainan? Kita saksikan sekali lagi di sini. Kawalan dari Daniel Amir dan kemudiannya tiba Syakir Hamzah yang agak lewat. Pemain tengah Felda United ini untuk menerima rawatan di luar padang. Perlawanan akan diteruskan. Jas Azrin turut bersiap sedia untuk melakukan sepakan. Ada sepakan kaki kiri Frederick Bulo ataupun ledakan kaki kanan Jas Azrin, itu yang akan menanti Ifuan Akmal di pintu gol. Terus dari Frederick gagal percubaan yang kedua.
Kena benteng sekali lagi untuk mereka mendapatkan sepakan sudut yang pertama perlawanan. Sepakan rendah yang menjadi pilihan Frederick Pulo. Kena Syakir. Percubaan yang kedua juga tidak menjadi, tetapi sekurang-kurangnya Felda berjaya mendapatkan sepakan sudut untuk mereka meneruskan tekanan. Antara yang lebih baik ditanduk oleh Badru Bhatia. Giliran Kedah pula dengan ancaman Masyarman. Adalah dari Amirul Hisham. Terus Megumi biasa. Megumi yang dipersalahkan tidak, tetapi bola sudah pun keluar melepasi garisan untuk lontaran ke dalam. Badrul. Kreativiti yang lebih baik bagi memecah benteng pertahanan Felda United. Belum lagi ada hantaran-hantaran terakhir yang mampu melepaskan Sherman maupun Kipre. Kipre juga sudah berubah posisi untuk masuk sedikit ke bahagian tengah. Bin Azari diasak oleh Syami. Sudah pun dapat meneruskan permainan. Zagazali. Sherman. Rizal. Azman juga sudah pun mula bergerak ke sebelah kanan. Ada perubahan di antara Hadin dan juga Kipri. Selepas perlihatkan Kipri juga tidak banyak memberikan kesan dengan pergerakan beliau di bahagian kanan. Mungkin akan menguji pula kedudukan Azharul Nazarid. Sherman melepaskan diri mencari ruang untuk melakukan hantaran, tetapi tidak berjaya. Sentuhan terakhir dari Arif Farhan untuk Kedah mendapatkan sepakan sudut pertama mereka. Adin Azman yang akan melakukan sepakat ini. Tinggi dari Hadin ditanduk keluar oleh Osman. Fikri Talib teruskan usaha Kedah. Rendah ada Kipre. Kono pula bertindak untuk melakukan clearance. Van Zakaria. Badrul. Izzab kepada Hadin. Dia untuk Badrul. Di sini ya Syakir Hamzah. Nazari antaranya melepaskan Fikri Talib yang diberikan tekanan oleh Syami Zamri. Syami Zamri banyak membantu Azharul untuk menghalang pergerakan sama ada menerusi Fikri ataupun Hadin Azman sebelum ini. Itulah yang dimahukan oleh Nizam Jamil dalam memastikan sekurang-kurangnya ruang dapat ditutup dengan pantas ketika Kedah berusaha untuk masuk dari bahagian tepi. Amir untuk Azharul. Sherman tidak berjaya. Patrick Bulo.
Dekir Hamzah. Kadin. Syakir. Minazari melihat dua pemain yang berada di hadapannya sebelumnya dijatuhkan oleh Syami Zamri. Ada juga insiden yang membabitkan Cece Kipre serta Nikolo Raspopovic yang sedang terbaring ketika ini. Diperhatikan di situ tindakan yang dilakukan oleh Cece Kipre pada ketika tumpuan lebih terarah sewaktu Amin Azhari dijatuhkan. 5 minit yang berbaki tanpa jaringan di Stadium Tun Abdul Razak. Begitu juga dengan kedudukan di venue-venue yang lain, Pertemuan Pahang serta PDRM di Stadium Darul Makmur. Pertahanan Jaya City dan juga Sabah masih lagi terikat tanpa jaringan. Kedah mampu untuk menghasilkan sesuatu pada kedudukan ini. Sepakan percuma dari Badrul Bhatia. 5-6 pemain yang menunggu. Dan dari Badrul sedikit kuisan. Amin Azhari menuju tepat kepada Muhaimin Muhammad. Ancaman yang pertama selepas 41 minit perlawanan. Amin Azhari sempat untuk menghulurkan kaki. Menolak bola menuju ke arah pintu gol. Tapi Muhaimin berada pada kedudukan yang tepat. Dia menyelamatkan situasi itu. Jera Felda pula menyerang. Tolakan Amin Azhari. Memberikan ruang untuk Felda United. Siapakah percuma? Selepas Syami Zamri yang seringkali memberikan masalah untuk barisan pertahanan Kedah di separuh masa yang pertama ini. Kita mengharapkan kedua pasukan Federal United serta Kedah mampu untuk meningkatkan tempo mereka menuju ke penghujung separuh masa yang pertama. Sebelum ini Fredrick Bolo diberikan peluang melakukan sepakan, tetapi ianya terkandas di benteng. Ini Bolo menanti umpanan yang akan dilakukan. Rendah dapat ditanduk oleh Badrul Bhatia. Ritaro Megumi. Tarik menarik berlaku di antara Ritaro Megumi dan juga Riza Ghazali. Taro yang dipersalahkan di sini menarik baju. Jelas akan yang dilakukan oleh pemain import Ferda United itu. Pandangan kurang kemas. Azharul memberikan ruang untuk Kipre. Hantar dari Kipre mencari Sherman. Ditanduk oleh Osman. Pak Popovic menenangkan keadaan sebelum Faiz Mazlan cuba membawa Felda keluar dari kawasan mereka. Satu terakan ke hadapan mencari Frederick Bulo. Dapat dihalang oleh Irfan Zakaria. Biarpun terpaksa membenarkan sepakan sudut kepada Felda United. Sepakan sudut yang kedua untuk Felda. Dua-duanya hadir di sebelah kiri pintu gol Kedah. Penayang lebih baik. Tinggi lonjakan dilakukan oleh Syakir Hamzah. Amir dapat melepaskan diri dari Rizal. Antara dari Amir, tanduknya di situ. Jaringan yang percaya dilakukan untuk Felda United. Satu tanukan kemas yang dapat dilakukan
menang separuh masa yang pertama ini. Usaha bermula dari Daniel Amir. Umpanan dalam kawasan penalti dijaringkan oleh pemain Berjesi nombor 77 yang berjaya ditanduk Zamri. Jadi Felda mendahului. Separuh masa yang pertama, pemain terbaik mereka di separuh masa yang pertama ini iaitu Syami Zamri. Sementara ada isyarat pertukaran yang mungkin perlu dilakukan oleh Kedah selepas Ifwat Akmal dilihat terbaring mengalami kecederaan. Minit ke-45, Syami Zamri yang menjadi pemisah di antara kedua pasukan. Kita perhatikan insiden yang membabitkan Ifwat Akmal dalam usahanya untuk menghalang Syami Zamri. Siap sedia pada ketika ini penjaga gol gantian bagi Kedah iaitu Syahril Syahri. Segalanya bermula dengan usaha dari Daniel Amir melepasi kawalan yang dilakukan oleh Riza Ghazali. Kemudiannya bola yang menuju tepat kepada Syahmi Zamri untuk meletakkan Felda United mendahului 1-0 di penghujung separuh masa yang pertama ini. Jelas kesakitan yang sedang dirasai oleh Ifwat Akmal berdasarkan kepada reaksi yang dilakukan, yang diberikan, yang ditunjukkannya. Jadi pengesahan untuk Ifwat dia dapat meneruskan permainan dengan Syahril Syahri yang akan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Ifwat Akmal di pintu gol. Sebelum ini tiga penampilan dari Syahril Syahri untuk Kedah, dua dalam aksi Liga Super berdepan dengan ITM dan juga Selangor dalam perlawanan ketiga dan juga keempat. Sebelum Ifwat kembali semula untuk bertindak selaku penjaga gol utama. Apapun kedudukan 1-0, Felda United mendahului pelawat Kedah menerusi tandukan Syami Zamri. Pemain terbaik bagi tempoh 45 minit yang pertama. Seringkali memberikan masalah dengan kelincahannya dan kini memberikan kelebihan kepada Felda United untuk mereka masuk ke bilik persalinan nanti. Tetapi masih lagi ada kesempatan buat Kedah mendapatkan jaringan penyamaan. Tak jauh mencari Cicik Kipre. Bin Azari tak lepas. Fan Zakaria bergerak untuk Kedah. Tak sampai tolakan Irfan kepada Hadin. Tambahan masa 4 minit
yang diberikan oleh Mazan Abdul Wahab. Berakhir aksi di separuh masa yang pertama. Dan banyak peluang yang berjaya dicipta oleh kedua-dua pasukan. Biarpun Kedah di penghujung babak pertama tadi, Musi Amin Azhari percubaannya dapat diselamatkan oleh Muhaimin Muhammad. Dan selepas itu Felda tampil dengan asakan hantaran yang dilakukan oleh Dan Amir di tanduk kemas Syamis Zamri pada minit ke-45 untuk menjadikan kedudukan di separuh masa yang pertama Felda United 1 Kedah 0.